Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat, tak kurang suatu apun jua. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini saya akan mereview tentang rem panas. Ya, pada rem full diesel ini yang selalu ngulah ya, atau rem yang licin dan panas. Yang paling utama kita buka dulu rodanya ya, agar supaya rem tersebut ngulahnya gimana, licin atau gimana, atau kena gemuk atau kena oli gedang ya. Ya simak aja, saya akan membuka terlebih dahulu roda sebelah kanan ini ya. Ya guys, ternyata ini udah dilumuri dengan gemuk ya. Gemuk ini sudah melumuri seluruhnya pada sepatu rem ini. Ini berasal dari oli gerdang ini ya. Kotoran ini dari oli gerdang, bukan minyak rem ya. Dari seal inilah yang membuat kampas rem ini menjadi bermasalah seperti ini ya. Rem panas ini yang luar, yang sebagai pintu masuk daripada oli gedang ya. Terlebih dahulu kita cuci dengan minyak dulu ya. Setelah itu kita gunakan dengan menggunakan deterjen ya. Setelah itu kita bongkar semuanya. Oli bisa masuk seperti ini, melumuri seluruhnya kapas rem ini, diakibatkan seal luar ini ya, yang sudah keras ataukah sudah aus ya. Seal ini yang membuat permasalahan pada kampas rem ini ya. Seal ini udah mati, mungkin udah lobok ya pada tapak seal luar ini ya. Setelah AC ini dipasang, maka tidak akan bocor karena sudah ada dilengkapi dengan gasket ya. Seperti ini, pelak tidak akan basah dengan oli ya. Oli ini akan tumpah ke bagian sepatu rem ini ya. Karena ini AC ini sudah dilengkapi dengan gasket ya. Ditambah seal ini rusak, seal luar ini ya. Dipastikan membasahi kampas rem yang di dalam ini ya. Oke ya. Jadinya seluruhnya kampas remnya basah ya. Ini seal bagian dalam. Jadinya gara-gara seal bagian luar rusak, bagian dalam pun ya terpengaruh ya. Tromolnya basah. Nah, sekarang kita coba dulu ya. Seal yang lama ini. Nah, ini seal ini udah mempunyai celah ya. Sehingga
oli gedang masuk ke sel ini sudah mempunyai celah sehingga oli gedang masuk ke bagian rim ya. Ini celahnya sudah menunjukkan ya. Ini hasilnya udah haus, makanya oli gedangnya tumpah ke sepatu rim ya. Kang, ini Kang, di bilas ini Kang. Ini ya teman-teman, sementara ini saya cuci dengan minyak ya. Setelah itu kita bilas dengan air ya, ditambah deterjen. Nah ini ya kawan-kawan, pemasangan sudah selesai ya. Kapas rem sudah selesai dipasang. Oke ya teman-teman, pekerjaan sudah selesai ya. Semoga video ini bermanfaat ya kawan.